Rakyat Indonesia tuh punya ilusi merasa bisa milih presiden. Tulisannya tuh. Kita pikir tuh kita milih presiden. Enaknya jadi rakyat Indonesia kita milih presiden sendiri. Kurang tepat. Kita milih presiden yang udah dipilihin sama elit. Ya. Jadi disaring dulu nih, elit yang ngasih pilihan. Nih, bebas lu pilih. Tapi dipilihin. Sebenarnya agak bagus. Karena seperti kita tahu, kan kita kan goblok. Rakyat Indonesia kalau disuruh milih presiden secara langsung, yang kepilih JJ Govinda, gue jamin. Rakyat Indonesia kan gitu, kasihan. Kasihannya JJ diselingkuhin. Jadiin presiden kali dia happy, gitu pasti. Dan benar, lu tahu gak JJ Govinda ikutan pilkada? JJ Govinda ikutan pilkada karena apa? Karena diselingkuhin, lalu populer. Karena populer, dipertemukan sama Raffi Ahmad. Tambah populer. Pilkada. Jalur politik tolol macam apa itu? Selingkuh, populer, pilkada. Apa ini? Itu kualitas politik kita. Emang ada di sini yang berpikir bahwa JJ Govinda maju pilkada karena popularitas lagu Govinda? Nyanyiin lagu Govinda sekarang. Nyanyiin sekarang. Gak tahu kan? Gak ada yang tahu. Intel juga gak tahu guys. Rakyat Indonesia emang gitu, kita butuh presiden yang kuat. Deddy Corbuzier jadi presiden. Memang presiden nguli. Kita ini milih presiden yang udah dipilihin sama elit. Ibaratnya ada orang kaya bilang sama kita, lu boleh liburan ke luar negeri, bebas kemanapun, gua bayarin, tapi pilih diantara tiga. Ukraina, Sudan, Afghanistan. Kita kan kesel ya. Pilihan apa ini? Kita gak pengen. Tapi orangnya bilang, tapi lu boleh lo keluar negeri, gratis gua ongkosin. Tapi pilih di antara tiga. Karena tiganya kita gak suka, akhirnya alasan milihnya alasan-alasan tidak logis. Karena kita gak ngerti pilihannya, gak ngerti kenapa. Ya udah lah gua milih aja lah. Orang disuruh milih, diongkosin keluar negeri gratis. Akhirnya mulai mikir, aduh gua kemana ya? Ukraina, Sudan, Afghanistan kemana ya? Sudan kali ya. Kenapa milih Sudan? Kayak ceweknya putih-putih deh. Sunda goblok. Sunda. N-nya beda posisinya. Enggak tiba-tiba jadi putih dong.